guys, balik lagi sama aku, Awa ya. Yeah. Jadi di video kali ini aku pengen bikin video skincare rutin. Karena lumayan banyak banget dari dulu itu selalu ada yang nanya di IG, di YouTube juga ada yang request. Terus ya di DM request juga ada kayak Awa kasih tau dong skincare rutinnya cile. Jadi teng dereng nih skincare aku di dalam sini guys. Ini cuma segini doang kok, nggak banyak. Tangan aku tuh muka belang banget guys, kayak tangan tuh warnanya kayak gini banget, beda sama muka. Okay, langsung aja kita buka nggak sih. Ada apaan tuh guys? Essence toner, ada serum, ada glow toning serum, sama ada krim. Yang pertama, iya banget sih gelibet. Yang pertama aku ada essence toner. Ini essence tonernya Scarlett. Ini essence tonernya Scarlett. Aku pakai ini. Ini aku bikin, ini kan bisa dipakai tanpa kapas. Jadi aku pakainya tanpa kapas gitu. Ini langsung aja kita pakai ya, karena aku juga udah pengen tidur. Yang penting udah cuci muka. Aku juga tadi sebelumnya udah maskeran. Aku biasanya 2 sih, tapi ini jadi 3. Nah ini tuh guys, aku suka banget karena kayak dia habis dipakai ada rasa dinginnya gitu loh. Ada rasa dinginnya gitu deh pokoknya, enak banget. Terus kalau udah meresap tuh kayak enak banget rasanya. Ini pakainya mesti rata ya guys. Kalau udah ini juga lucu banget ya, ada kayak pom-pom-pom-pomnya gitu ya kan. Aku gak tahu sih ini fungsinya apa. Tapi tuh itu udah dingin gitu, seru banget. Pokoknya aku suka banget sih sama essence tonernya. Habis pakai essence toner, aku langsung pakai Brightly Ever After Serum Scarlett juga. Ini serumnya udah lumayan, udah tinggal setengah guys serumnya. Soalnya kayak aku kalau lagi males skincarean, aku tetap pakai serumnya walaupun aku gak pakai yang lain gitu. Ini serumnya tinggal setengah. Dan langsung aja kita pakai. Aku pakainya yang brightening guys, bukannya acne. Alhamdulillah. Tuh kan, kalau udah kayak gini dia juga nggak spek, cepet banget. Tinggal ditepuk-tepuk kayak gini. Terus abis itu udah. Kita pindah posisi, aku pegel. Nextnya aku pakai glow toning serum Scarlett juga. Jadi dia tuh warnanya putih dan baunya kayak polisilen. Baunya tuh nggak enak, bau obat. Terus kalau ini teksturnya lebih kental banget daripada si serum yang ininya. Nah ini udah nih, tubuhnya tuh kayak enak gitu loh. Dan nih kalau udah ditap-tap lagi biar lebih meresap lagi gitu. Dan udah ini belum selesai, tapi habis habis pakai si glow toning serum langsung kayak glowing gitu guys sih. Iya udah iya aja. Step terakhirnya itu aku pakai krim, dan krimnya itu ada 2. Pertama yang day cream sama ada yang night cream. Karena kita mau tidur udah malam, jadi kita pakainya night cream. Ini juga sama dari Scarlett juga. Ini aku no endorsement ya guys. Aku emang bener-bener pakai Scarlett semua rangkaiannya gitu. Krimnya juga baunya kayak apa ya? Pokoknya baunya juga nggak enak, cuman nggak enak si glow toning serum. Terus si krimnya itu teksturnya bener-bener lumayan padat juga sih, susah nggak cair. Nah udah nih kan, tuh baunya nggak enak, tapi aku bisa nahan sih guys karena kayak cuman bau kayak gini, cuman bau. Oh, jadi deh selesai, ini tinggal tunggu kering. Terus abis aku skincarean biasanya aku selalu pakai lip care. Aku pake lip lapin. Nih guys, kalian tahu kan lip lapin ini tuh udah lama banget gitu loh, kayak udah viral dari lama. Aku dulu juga pernah beli, warnanya merah. Kakak sih yang beli, bukan aku. Terus kalau ini aku kayak pakai sendiri gitu loh, susah banget guys, sabar. Ini aku juga pakai lip scrubnya lip lapin. Enak soalnya teksturnya. Ini tinggal di iniin terus di oke.
Dah, kalau udah, udah. Kalau udah ya udah. Mau gimana lagi ya udah. Gitu ya udah. Kalau misalnya aku habis mandi gitu, habis mandi misalnya pagi. Terus aku habis mandi tuh kan cuci muka, sikat gigi. Aku tuh skincarean kan. Skincarean pakainya yang day cream gitu. Kok aku sebenarnya berasanya kayak tebel banget gitu loh, kayak kebanyakan skincare. Soalnya aku dulu tuh dulu aku pakainya cuma serum doang. Sekarang aku banyak banget. Kalian mau request aku bikin video apaan lagi? Kalian komen. Cile gaya banget. Kalian komen, aku jawabin kok, aku jawabin kan? Aku jawabin tau. Yaudah deh, segitu aja videonya. Jangan kepanjangan, ntar bosen nonton. See you next video. Dah.